Di video kali ini agak lain memang. Kenapa? Karena menampilkan dua tanaman yang berbeda namun ditempatkan dalam satu wilayah. Sepertinya seperti itu. Makanya simak dulu, jangan di skip. Sambil nonton atau lihat-lihat dulu tanamannya. Emang kenapa sih? Nah, di video kali ini ada dua tanaman, yaitu keladi dan juga Hawortia, yang memang ada juga yang menyebutnya ini sukulen. Namun walaupun beda, tapi tetap bisa tumbuh. Nah, dilihat dulu. Seperti biasa di channelku kebanyakan membahas tentang keladi karena banyak yang suka tentang keladi. Namun tidak serta-merta terus-menerus ya membahas keladi, ada juga tanaman yang lainnya. Seperti ini sukulen, bagus banget dengan media yang disamakan dengan keladi. Nah, seperti itu. Nah, ini sekilas udah nampak ya, walaupun ada kucing yang mengganggu, selalu ikut. Kalau misalkan ambil video, dia selalu pengen tampil. Nah, seperti ini keladi dengan media tanam yang seperti ini, yang sama dengan sukulen, ini dua-duanya bisa bagus sobat semua. Nah, itu maksud di video kali ini. Tolong jangan di skip, siapa tahu ada sobat pemula yang ingin menanam seperti ini, nanti ada sedikit tips ya. Jadi videonya mohon tidak di skip ya, nanti kan ada sedikit caranya ya. Begitu sobat semuanya. Seperti biasa di videoku banyak banget membahas keladi karena banyak banget yang memang hobi tentang keladi. Nah, di video kali ini juga ini keladi yang setiap minggu memang dibikinkan video, dan ini hampir tiap minggu semakin besar dan semakin subur. Ini padahal baru tumbuh setelah dormant, setelah musim kemarau, dan hujannya juga masih jarang-jarang kalau di tempatku. Namun pertumbuhannya ini udah luar biasa. Paling juga ini hanya disiram 2 hari sekali atau melihat keadaan media tanam. Nah, ini penampakan si sukulen udah muncul seperti ini. Ini dari anakan kecil banget, dan ini udah tumbuhnya lumayan, pertumbuhannya ini termasuk sangat cepat dengan media yang sama dengan media yang dipakai untuk keladi sobat semua. Nah, apa aja sih medianya? Nah, ini media yang dipakai untuk keladi dipakai juga untuk sukulen, yaitu dengan pasir biasa dicampur dengan sekam, dan juga kalau di tempatku ini dipakai jerami, sedikit jerami padi. Ada juga sekam, dicampur juga sekam yang udah dibakar, sekam bakar, bagus juga. Nah, ini buktinya seperti ini. Kenapa bisa tumbuh? Karena diadaptasi sejak kecil sobat semuanya. Jadi mungkin dia tidak kaget dengan iklim atau dengan cuaca yang ada di lingkunganku sobat semuanya. Sukulen dikenal juga dengan tanaman yang berasal dari iklim panas ya, tapi kalau misalkan diadaptasi ini tetap aja bisa subur. Ini bahkan cenderung agak lembab, lebih ke agak basah kadang, tapi ini tetap tumbuh. Kenapa? Memang diadaptasi dari kecil. Makanya ini gaul atau juga berbarengan dengan keladi terus menerus, makanya terlihat memang subur dan ini nggak busuk sobat, jadi bagus. Jadi saksikan aja ya tips berikut ini. Jadi maksud di video kali ini bahwa yang hobi keladi pun gak ada salahnya merawat selain tanaman, yaitu selain keladi. Nah, ini contohnya kalau misalkan mau tanaman apapun, kalau kita udah terbiasa menanam, terbiasa merawat, ya cuma beda-beda dikit lah. Dan ini si keladi juga. Nah, ini keladi yang sama media tanamnya. Ini sengaja dibikin kerdil ya supaya bisa disamain aja sama sukulen, bahwa sukulen juga tanaman yang agak kerdil dan keladi pun ngikut kerdil juga. Kalau dibiasakan di tempat yang biasa wadahnya kecil, nah ini seperti ini sukulen makin tumbuh besar, dan yang sebelah kiri kanannya masih kecil. Memang sengaja tadinya juga di
ditata atau disusun berdasarkan yang ini tingkat besar kecilnya, jadi berurutan maksudnya seperti itu sobat semua. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan juga yang mungkin baru menemukan Alkampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Alkampung Channel sobat semuanya. Nah, bagi yang mikir-mikir dari kemarin belum praktek, nah praktekan aja. Jadi yang udah mungkin mahir di perkladian, coba aja medianya seperti tadi yang ya tipis-tipis lah ngikuti yang seperti udah disebutkan tadi. Jadi ini buktinya bisa, yang media tanam keladi juga untuk yang mungkin beriklim panas, tanaman beriklim panas kalau diadaptasi sejak awal bisa sobat semuanya. Contohnya yang seperti di video ini. Jadi kalau misalkan yang hobi tanam, yang hobi menanam, jangan ragu untuk terus mencoba. Karena kalau dengan mencoba, dengan diri sendiri yang mencobanya, itu pengalamannya akan lebih bagus dan diterapkannya lebih bagus daripada terus-menerus melihat panduan dari orang lain tanpa praktek. Itu akan agak susah sih menurutku ya. Nah, hanya untuk menambah estetika aja sih kalau ini ditambahkan batu-batu kecil di atasnya. Semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya, oke? Okay?